firman Tuhan ini berat, Bapak Ibu. Ya, mampu nggak dilaksanakan? Nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau kita bertekad, ya, sungguh-sungguh pasti kita bisa lakukan. Nah, sekarang masalahnya dalam kehidupan kita begitu banyak, Pak, tekanan yang menerpa, himpitan masalah dan sebagainya, problem, ya. Jadi hari-hari ini apa sih yang kita butuhkan? Yang pertama adalah kesehatan pasti. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan segala sesuatunya. Berikutnya yang pentingnya ternyata adalah ketenangan dan damai sejahtera, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tenang dan damai sejahtera, kita bisa mengatasi segala sesuatunya. Di 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di Pengkhotbah 4 ayat 6 juga berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada dua jerih payah dan usaha menjaring angin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber ketenangan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena apa? Kita kalau kita nggak ada Tuhan, kita nggak bisa memilih ketenangan, Bapak, Ibu.